Suster? Ya? Suster tumben gak ngesot? Gak ada dong, itu gak ada. Oh beda, itu di film-film doang ya. Suster, saya mendapat banyak sekali laporan. Itu tentang menyebarnya wabah difteri di daerah sini ya. Makanya saya akan, kamu di belakang aja, kita segemblok. Sini samping saya. Ikutin bapak. Iya, ya. Jadi di sini banyak sekali yang terkena wabah difteri. Makanya kita datang ke sini bersama dokter untuk memberikan imunisasi difteri. Oh, kalau tidak salah memang sudah banyak pasien yang datang. Nah, ini dia. Sini. Pak, iya. Ya, kamu. Denny, sini Denny. Denny. Itu. Biasanya yang mukanya cakep tuh namanya Denny. Oke. Ibu Jessica. Iya. Benar di sini tempatnya ya? Betul sekali. Tadi sudah mendaftarkan. Sudah. Mau disuntik kan? Oh, ini bukan konser nyanyi. Bukan konser nyanyi. Saya penyanyi loh. Ini penyanyi. Iya, penyanyi. Dari mana? Dari Singapura. Oh, emang bisa nyanyi? Soalnya sekarang lagi latihan untuk minggu depan konser di Australia. Oh, jadi gak boleh. Sorry ya. Okay. Ini tempat apa ngomong-ngomong? Ini Sis Kambling. Kok mbaknya gak di make up? Enggak, ini kita, saya dari Dinas Kesehatan. Iya. Mau ngasih imunisasi. Oh, kasih imunisasi. Iya. Di sini memang tempat untuk imunisasi. Saya pikir tadi pasien yang sudah mendaftarkan anaknya. Udah, buat... ini anaknya. Oh, ini? Iya. Anak mau siapa? Disuntik, boleh? Sakit gak? Enggak. Ya udah, biar disuntiknya sekalian karena ada beberapa juga yang daftar. Boleh dipanggil yang lainnya? Ada, oh, ada juga ya? Oh, ada ya, juga ya? Ya. Ada bapak ya. Sama anaknya. Yang itu. Bukan. Nah. Oi, pasien, oi. Woi. Manggil, mang. Anak main buku-buku lagi. Nah, silakan sini. Enggak usah takut. Ini buat kesehatan, kasih tahu enggak sakit, kasih tahu enggak sakit. Ini ya mulutnya. Ini nanti disuntik. Dari kecil enggak pernah disuntik. Oh, biasanya diapain? Tempeleng. panas tempeleng. Dia apa nih dikasih itu? Dikompres. Iya. Oh, iya. Masa orang anak batuk tempeleng. Dikompres namanya kompres. Ini paling takut sama jarum suntik. Oh, kenapa lebih takutan jarum suntik daripada sama kepala sekolahnya ini anak. Ya udah, Adek, kanak-kanak di sini lagi banyak yang wabah difteri. Jadi semua anak-anak kecil di sini mau disuntik. Buat minum, Pak. Orang mah anak disuruh minum ini diguyur. Biar enggak pucet. Sini. Sini enggak usah takut ya, enggak usah takut. Enggak. Aku gitu caranya. Oh, panggilnya gitu. Namanya siapa namanya? Namanya. Acan Om. Apa? Acan, nama panjangnya Acan Tutul. Ya udah, suster, ya. Tolong panggilin ibu dokternya, bro. Oke, nih, ada pesertanya ya. Udah pada siap. Mana tadi L-nya, mana L? Ya tadi itu masuk lagi. Mana L-nya? Seneng banget. Acan, jangan takut, Chan, ya. Nah, ini dengan ibu dokter Diana. Ya. Diana ini kekasihku. Diana kan Diana, kekasihku. Gitu. Oke, ibu dokter, tolong kasih tahu. Ini kan gak boleh bercanda. Tahun baru.
ini buat ngukur panas. Oh. Caranya gimana, Pak? Kalau panasnya 40. Ibu dokter, baik. Kasih tahu dong pentingnya imunisasi atau pemberian vaksin difteri itu buat anak-anak apa? Oke, jadi kalau untuk pemberian vaksin difteri, sekarang ini dulu deh. Udah ada yang tahu belum vaksin difteri itu gunanya untuk apa sih? Oh, udah yang enggak tahu tunjuk tangan. Kok? Bapak tahu. Oh, berarti tahu ini semua. Saya tunjuk tangan. Kenal dulu ya difteri itu apa sih? Difteri itu adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh Corina bacterium difteri. Dia merupakan penyakit yang sangat mematikan. Kenapa mematikan? Karena dia bisa menyumbat saluran pernapasan. Gitu. Nah, jadi salah satu cara mencegahnya ya dengan disuntik vaksin difteri. Nah, Acan jangan takut. Ini kalau ini nggak ada penyakit menular. Sakitnya apa, Pak? Menurun. Acan nih, Acan jangan takut. Kalau Acan boleh tanya, boleh? Boleh, boleh. Acan mau tahu? Apa? Orang tuanya difteri siapa? Difteri gak ada orang tuanya, difteri saya. Difteri itu bakteri. Difteri itu nama penyakit, maaf, virusnya. Maaf, Pak. Nama kuman. Nah ini teman-temannya aja udah ada yang jadi kepala sekolah. Ya udah, Acan, nih. Bapak kasih tahu ya, Acan jangan takut. Nih lihat adik-adik kecil banyak juga yang disuntik, dia nggak takut, bahkan nggak nangis. Nih kita lihat nih Acan nih, biar kamu semangat. Nih lihat, disuntik nggak nangis nih. Nih disuntik berani nih. Enggak, alhamdulillah. Coba mana ya Allahnya lagi siang? Ya Allah, 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 ya katanya nggak nangis, Pak. Itu terakhirnya nangis. Maaf, salah saya salah puter video. Cari yang nggak nangis. Maksud saya supaya anak saya berani. Tadi siang aku lihat nggak nangis, cuman teriak. Gak, Om salah puter video. Nih lihat, ada yang ini pintar nggak nangis nggak teriak nih. Lihat biar kamu semangat ya. Takmir. Maaf ini, ya. Sama aja Pak. Tapi kan lihat tadi dia berani, udahan. Itu dia berani ya. Sekarang ya, adik Acan ya. Eh, Ibu dokter, betul. Boleh ini mau nih biar sehat? Boleh, sebentar ya. Coba siapin dulu, ini Acannya. Yaudah dibuka aja, dibuka. Oh, oke ya, buka dulu tasnya. Beneran loh, suntikannya beneran. Iya ini beneran ya. Ini Acan ya. Sebentar, sabar ya. Sabar ya. Acan mau main apa, Acan? Aku pet. Pak, kalau amannya kecil, cukup dipegang. Takutnya lari. Dipikir kambing kali. Dia bukan kambing. Dia ini tenaganya 10 anak kecil kok. Bapak sebagai orang tuanya, cukup di sampingnya nenangin dia. Enggak sakit, enggak sakit. Nah gitu tenangin. Kasih kata-kata motivasi. Tenang. Kesana. Nenanginnya. Kasih kata-kata yang bikin dia tenang. Kasih motivasi, Pak, biar berani anaknya, Pak. Kamu mau disuntik? Bayangkan aja kamu digigit semut. Satu kebon. Ibu dokter silakan. Ini Acan. Eh, enggak boleh takut. Eh, Pak Peter, mau dapat hadiah enggak dari Bapak? Ayo. Daripada sakit nanti gedenya. Ayo. Betul sekali. Oh iya, pemerintah sudah menetapkan program ORI. Jadi
Nah ini yang disuntik siapa? Iya ada programnya loh. Oh, nih, bagus. Jadi program ORI dia dilaksanakan sejak 11 Desember. Aduh mules. Belum disuntik belum? Udah pernah disuntik difteri belum? Udah pernah disuntik. Belum pernah ya, suntik. Kalau enggak ya, kita tawarin, obatnya mau dari suntikan apa dari bacokan? Suntikan tuh. Mau yang disuntik apa yang diminum? Aku takut. Ya emang kebetulan Bang Ajis belum imunisasi difteri. Suntik ya. Nah. Tarik nafas. Enggak apa-apa kan? Iya. Pinter kan? Hah? Kenapa rasanya gimana? Kayaknya kurang dalam, Dok. Oh iya, kurang dalam jarumnya ya. Ini setelah disuntik, dia akan terasa pegal dan nyeri di tempat suntikan dan bisa bengkak juga loh. Oh. Nah, itu bisa bertahan sampai berhari-hari. Oh. Saya aja 4 hari. Oh, ini kurang lebih seminggu ini. Kenapa? Dan tadi kan kita cuma ngasih tahu udah tahu gitu disuntiknya. Silakan diambil lagi, Dok. Jangan. Paling nanti bengkak, sabar ya, paling sekitar 2-3 tahun lah ya. 2-3 hari. Nah, itu pintar. Pegel loh, demi Allah pegel. Enggak apa-apa. Ini kan cuma di sininya doang berasanya. Ih, jangan begini orang tabrak. Ada lagi. Jangan nakutin anak saya. Ini anak. Ini bapak anaknya. Anaknya. Anak bapak. Ini anak saya. Bapaknya udah ikutnya, Pak. Iya, turun dari ibunya. Bapaknya dong. Ibunya kebetulan memang bulunya banyak. Jadi turun ke anak. Makan lo nih. Siapa namanya? Mau disuntik juga. Namanya siapa sayang? Jawab. Sirat. Ada Sirat. Nih bagus ya disuntik difteri. Biar gak kena virusnya. Gak ada yang bilang disuntik. Gak apa-apa. Gua keroknya. Tuh ada Acan aja, pindah Acan kasih tahu Acan. Acan. Ada Acan udah suntik. Oh. Nih, Acan tadi di sini disuntik. Nih. Aduh ya. Jangan dipukul. Saya kasih tahu. Enak disuntik. Ntar kita sama-sama bengkak 4 hari. Woi, oh iya, suntiknya di lengan yang gak dominan ya. Karena kan bikin bengkak, bikin nyeri. Oh, iya. Jadi kalau di lengan dominan agak ribet. Kamu dominannya kanan atau kiri? Sini sakit. Di betis. Oh berarti kanan berarti aja. Berarti yang kiri. Silakan dibuka di bajunya, Ma. Bukain. Om susah, Om. Gak apa-apa nih dibantuin sama Om. Ya. Nah, di sini. Dok, silakan. Oh, jarang olahraga ya. Kayaknya tinggi banget ya. Kamu turun di bawah. Nah, ya. Duduk. Boleh, duduk di bawah bapak. Garet-garet nih. Iya, itu. Tinggi. Abis ini, ternyata Sinden juga mau. Oh, mau Sinden. Oh, Kiki mau abis ini. Ada nyamuk. Iya. Jangan.
ada pinter ada sini. Yang disuntik ini kakinya. Terima kasih Bu Dokter Diana. Satu hal lagi. Apa? Program dari pemerintah pemberiannya 3 kali. Intervalnya 1 dan 6 bulan. Jadi kalau sekarang disuntik, sebulan kemudian disuntik, lalu 6 bulan kemudian disuntik lagi. Jadi pegelnya 3 kali yang tadi disuntik. Oh, berarti ini baru yang tahap pertama. Baru tahap pertama. Berarti Bang Ajis kurang 2 kali lagi. Kurang 2 kali lagi. Ah, karena kan Bang Ajis sibuk, bisa enggak langsung 3-3-nya? Oh, boleh. Bang Ajis sama Pak Hakan. Dosis Pak Hakan. Makasih Bu Dokter ya. Kemudian buat Bu Dokter Diana. Nanti kita lanjut lagi ya. Tetap bareng kita di Opera Panjapa Live.